Assalamualaikum everybody, welcome back to another vlog. Aku tahu aku dah lama dah tak vlog. Aku baru je balik daripada kerja daripada Karina. Studio Karina dekat belakang sana. So, kita orang nak pergi ke Gamers Gathering yang aku sebenarnya malu dan berdebar sikit nak pergi. So, aku akan pergi sana. Hopefully aku dapat record banyak. Dan aku just nak buka puasa ni, itu je aku nak. So, kita just ready je lah. So aku drive ke sana jap. We see you guys there. And we are here. Kita dah sampai dah ke tempat kau. Tempat kita buka puasa ni kat Loko PC dan juga Karnia bar aku tak. Nanti aku tunjuk, nanti tunjuk gambar. Basically aku kena guna phone aku untuk record because I'm stupid and I forgot to charge my camera. Nampak tak ada 31 bar tu. So aku akan guna kamera untuk tengok gambar, tapi aku akan guna phone untuk record vlog aku. Tak lah, aku pun, kenapa aku lupa nak charge kamera aku. Ya Allah, semalam aku penat sangat sampai rumah pukul 3. Balik rumah tu tidur, aku tak sempat nak buat apa-apa. So, geram betul aku. So, hopefully audio dia okay. Hopefully aku boleh record semua. Kalau audio dia tak okay sangat, teruk sangat, aku just buat voiceover and pandai-pandailah. So, yeah, let's go. Siapa yang kita boleh jumpa? Just aku nak buka puasa dia tu je. Aku nak buka puasa. Sayangnya microphone aku masa tu, aku record aku dengan balik. Tak berapa cantik sangat. So aku buat voiceover je lagi okay sikit kau untuk sekarang. But this place is super duper fun. Aku tak pernah lepak ke cafe-cafe yang macam hipster, yang macam modern macam ni. Aku selalu pergi kedai mamak je. So this is like, aku sampaikan aku tu rasa jakun sangat-sangat. Aku jumpa, adalah 2-3 orang yang aku dah kenal. Macam dalam video ni pun, kau nampak ada 2-3 orang yang streamer famous juga. Aku nak tegur duduk, aku rasa malu je. Aku duduk dengan NGMY, aku tak gerak apa-apa. Ni gelagat Kamarul buat vlog untuk NGMY. Aku tak sabar nak tengok dia punya footage. Pasal I was having so much fun, aku tak record pun, aku just lepak je. Aku rasa awal-awal ni, masa ni tak ramai lagi orang, so aku macam okay, boleh jalan-jalan record je. Tapi bila orang ramai, aku just duduk, aku borak dengan orang, aku tak sempat nak record apa-apa. Tapi kalau korang nak tengok gambar-gambar, kebanyakan gambar ni aku dah upload ke personal page aku. Kau boleh tengok di dalam description kat bawah. Terima kasih banyak-banyak kepada Han and all the gang kita main ke, and everyone sekali lah yang buatkan benda ni jadi. Pasal this is my first time actually coming to a gathering, a buka puasa gathering, and dapat jumpa dengan orang-orang yang famous. And aku dapat banyak contact. Facebook aku sebelum ni just kosong je. But now aku rasa aku jumpa orang kan, macam okay, borak-borak 2-5.5 jam kan, macam can I have your Facebook? Aku macam add aku sini. It was so much fun. And this is actually dah dekat setahun lebih aku tak lepak dengan orang NGMY, and aku tak lepak dengan Kamarul and all the gangs. Aku rasa macam rindu. Setiap kali rasa macam aku nak pergi dengan event dengan NGMY, mesti ada something is going to happen. Macam aku busy sikit ke, so aku tak dapat sangat datang. Macam mana pun aku kena cerita sikit something yang happen kat sana, which is masa buka puasa. Diorang untuk kita orang ada makan dalam, makan luar. Masa orang makan luar, orang semua okay, ni makan dalam. Dia yang makan luar, makan dalam, walaupun yang luar tu makan bukus, dalam ni macam letak pinggan. Duduk makan nasi ayam. Aku duduk luar, aku ambil bungkus, aku letak atas meja. Aku masuk dalam, aku nampak diorang ambil letak pinggan. Aku terus ambil pinggan, aku terus tambah lagi nasi, lepas tu aku letak atas meja, lepas tu aku terus makan. So technically aku makan dua kali lah. Footage tadi juga aku nampak ada Tekken 7. That was my first time playing Tekken kat console. Sebelum ni aku main Tekken ada kat apa tu aku main kat apa tu, arcade je. So wow, aku rasa ketagih terus. Aku rasa macam nak beli je. Sekarang ni pun aku tengah tunggu crack dia baru aku dah download lah, then aku boleh main kat rumah. So again, thank you so much for siapa namanya, Han, Era of the Geeks, untuk hostkan event yang awesome ni. Walaupun aku tak menang apa-apa, tapi aku rasa benda yang paling best ialah experience and dapat jumpa orang-orang yang awesome. Semua yang ada target yang sama, hobi yang sama. So semua dia kasi giveaway kat luar, aku recording kat dalam. Tu pasal aku tak dapat. Okay, bye-bye, see you in the next vlog. Assalamualaikum.